Ya, kembali lagi di channel Wahyu Jacob. Ini kita mau bongkar namanya Ikhli. Udah kemarin saya coba-coba ini belum sampai kebongkar sampai saat ini ya. Ini sampai saat ini belum kebongkar. Kita coba ya. Katanya congkel sebelah sini. Kenapa saya mau bongkar yang sebelah kanan itu bisa menyala nih ya, menyala. Kalau yang sebelah kiri ini mati nggak bisa ngecas. Kita akan nyoba bongkar ini. Nah, kemarin udah dicoba beberapa kali gagal dan kita akan mau nyoba ini apakah berhasil apa tidak. Katanya cuma dicongkel. Kita siapkan katanya cuma juga pakai obeng min. Nah, kita pakai obeng min. Obemin sebelah ini diambil dulu aja biar aman. Dicongkel sebelah sini. Oh nggak bisa masuk. Sulit lagi. Sedikit bisa teman-teman. Belum bisa. Belum mau. Oke, masuk lagi ya. Ini sedikit pemaksaan sampai bengkok. Bentuknya ikhli seperti ini. Akhirnya bisa kebongkar. Sejak kemarin nggak bisa nih. Tanda-tanda kemarin bongkar. Nggak bisa kebongkar-bongkar. Oh, ini ada on off-nya di sini ya. Ini buat apa ya? Kok nggak ada. Terus kita cek itu kemarin nggak bisa ngecas yang sebelah sini ya. Kalau masuk gini yang ini yang nggak bisa ngecas. Oke, ada tanda-tandanya rusak nggak ada ya. Apakah ini turun? Ini karena turun deh. Nah, ini bisa ngecas tuh. Yang ini merah, yang ini nggak bisa ngecas. Harus dilepas ya. Oke, kita lepas. Ini cuma disolasi ya, nggak ada spesial-spesialnya. Dan dikasih besi. Besinya untuk apa ya? Oh, untuk ini ya. Jadi di atasnya yang ini. Nah, ini tuh ada magnetnya di sini ternyata. Magnetnya ada di sini. Jadi, nah ini magnet. Nah, ini ada magnetnya. Oke. Ini ya, oh, bisa dilepas. Oh, kelihatannya. Kita cek. Iya. Ini bisa dilepas. Ini seperti ini. Apakah cuma kotor? Jadi ketika
ini ya, mana ya? Yang ini ya, yang ini yang nggak bisa ngecas. Kita taruh ke sini. Bisa ngecas. Yang ini gini ya. Nggak bisa ngecas ini. Kalau dikulik ya nggak bisa ngecas. Kalau ke sini bisa, nggak bisa. Apakah ini udah mati? Kita cek dulu ya. Ya, udah saya ambilkan ini ya. Iya ya. Tapi sebelumnya kita tes dulu keluarannya dari iklinya. Oke. Untuk iklinya yang positif ini kah? Positif. Nih, kelihatan. Enggak keluar ya. Ini. Enggak keluar. Enggak nyala. Oke, oke. Lah. Oh, keluar ini. Kecil banget ya. Power yang keluar tuh kecil banget. Keluar. Oh, aneh. Sekarang nggak keluar. Kalau yang ini sendiri, kita pencet lama, menyala. Apakah bisa keluar? Aduh. Ini bisa menghasilkan strom listrik apa enggak ya? Gimana ini ngetesnya? Sulit juga ini. Nggak bisa ya. Ketika ini di kesini, oh, posisinya dimatikan dulu. Kalau ini kena yang sini, nggak menyala. Lagi ngecas. Iya, tapi jangan bangku ya. Enggak bisa nyala. Apa itu? Oh, dimatikan itu aja. Aku pengen kena itu. Jangan ngomong ya. Oke, ada yang salah di sini kayaknya. Ada yang lepas enggak ya? Dari ini enggak ada yang lepas semuanya. Enggak ada yang bermasalah. Saklarnya buat apa ini? Saya baru tahu ada saklarnya. Kalau pencet dua kali mati, benar sekali itu. Ah, kurang tahu nih saklarnya apa. Kalau ini dipasang, kita coba aja lagi. Kalau ke kebalik ya, yang ini dia bisa. Kalau yang ini masih nggak mau nyala, jadi ini bukan ke
bukan masalah ke ininya ya. Nah, karena ininya ini yang menyala, sekarang gantian nih. Kita akan pakai, oh ini yang menyala ya. Ya, ini yang tidak menyala. Sekarang kalau kita cas pakai ini. Nah, itu bisa menyala. Jadi yang bermasalah bukan di headsetnya ya, karena pakai ini juga bisa. Jadi kalau pakai ini juga bisa. Jadi bukan masalah di headsetnya, tetap bermasalah di mesinnya ini, nggak bisa ngecas. Oh, ini nggak bisa selesai kalau nggak dikasih magnet ya. Belum ketemu ya, mungkin saya matikan videonya sampai ketemu dulu. Setelah saya coba, yang rusak itu adalah ininya. Jadi lampunya ini nggak bisa menyala. Tapi tadi bisa dicas kalau kita bongkar ya. Nah, seperti ini ya. Untuk speakernya, hati-hati banget, nanti bisa suaranya akan berubah. Jadi itu turun ke bawah ya. Cuma seperti ini sensor bluetoothnya. Wah, nggak bisa diambil ini. Jadi malah baterainya dimasukkan dulu aja. Ini ditutup. Nah. Oh, mentoknya tetap segini ya. Nah, ini sensor sentuhnya. Nah, bisa menyala. Tapi cuma sebentar. Kayak baterainya habis itu loh. Ini saya sudah bisa menyala ya. Oke, kita kembalikan. Yang ini juga bisa menyala. Jadi permasalahannya bukan di ini, tapi di sensornya ini. Oke, kita kembalikan lagi ke semula. Ini rusaknya itu gara-gara dibuat mainan sama anak saya. Kalau ketutup ini. Nah, mati ya.
Ini taruh di sini. Dikasih besi ya. Oke. Masangnya jadi lewat yang sini dulu. Oh, ini ditaruh ini tuh cuma biar tidak ini besinya untuk apa ya? Jadi penasaran ya, besinya itu fungsinya untuk apa itu? Oh ya, selesai ya. Kita pasang. Ya. Sudah selesai. Kita masukkan. Ininya nggak bisa. Kita ambil lagi. Iya. Nah, ininya nggak pas ini. Oke. Wah, ini enggak bisa ya. Harus dikasih ini dulu biar ada sensornya. Nah. Balik. Nah, udah menyala semua sekarang. Oh, enggak ya. Cuma satu, tetap satu. Ya, semoga tetap bisa digunakan. Oke. Terima kasih, seperti itu enggak jelas ya. Tapi kalau mau pengalaman mau bongkar ya silahkan mau dibongkar ya, intinya iklannya seperti ini. Itu saja dari saya, semoga tetap mencoba-coba, jangan sampai seperti ini ya, jadi nggak begitu kelihatan bagus. Oke, sekian, selamat malam dan selamat tetap oprah.